Terima kasih. Pasti. Hai semuanya, hai Dinis. Sorry gue telat, gue kena macet tadi. Enggak kok, enggak apa-apa. Bayu? Aku yang ajak. Bayu kan sahabat kamu sayang, jadi enggak apa-apa kan kalau aku ajak? Kasih ya. Duh, kenapa jadi perkumpulan para janda sama duda gini sih? Bikin kesel aja. Yuk, udah siap kan kita berangkat? Liburan! Ngapain di situ masuk dalam? Duduknya bebas ya? Terserah lu. Yuk. Sayang, makasih ya. Kamu udah ngelakuin ini buat kita semua. Iya, sayang. Ana, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku gak apa-apa kok, baik. Ana, kita berteman udah lama. Jadi aku tahu kapan kamu bohong dan kapan kamu jujur. Bay, menurut kamu gimana kalau seandainya Eliza jadi ibu dari anaknya Dennis, menurut kamu gimana? Eliza, dia bilang kalau dia mau nikah sama Dennis dan anaknya akan dikasihkan ke aku dan Dennis. Ana, itu ide tergila yang pernah aku dengar. Dennis gak setuju kan sama ide ini? Dan aku juga mikir kalau ini tuh ide paling gila dan paling aneh yang pernah aku dengar. Iya, karena ini memang hal yang paling gila dan yang paling aneh. Biarpun ini bisa jadi salah satu solusinya. Modal buat tahap satu. Gue gak peduli. Kak Dennis mau ngomong apa, yang penting gue udah memutuskan untuk join bisnis sama. Kenapa gak ditransfer aja sih? Aduh, kalau misalnya ditransfer, gue takut nanti mama sama Kak Dennis ngecek, soalnya mereka suka ngecek transaksi banking aku. Oke. Pokoknya, ini modal buat tahap satu. Gue gak peduli. Kak Dennis mau ngomong apa, yang penting gue udah memutuskan untuk join bisnis sama lo. Makasih ya, Di. Emang sama, Za. Oh ya, kalau gitu gue cabut duluan ya. Ada urusan di kantor. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa, Di. Sampai ketemu lagi ya. Dah. Dah, Di. Kamu nggak mabok kan goyang-goyang begini? Nggak kok. Lapar gak? Aku bawa cemilan kayaknya kalau kamu lapar. Oh ya? Oh, duduk. Kamu bawa cemilan apa? Hati-hati. Iya, iya. Ada macam-macam, ada opak, ada pisang. Mau nggak? Oh, santar aja.
malah mual lagi. Kalau kamu lapar bilangnya ya. Nih. Udah. Kenapa sih, Cak? Udah, enggak apa-apa. Juga ya? Lumayan sayang. Aku mau ngajakin kalian ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Udah, ke toilet dulu yuk. Guys, kalian mau ke toilet ya. El. Apa-apa kan? Belen! Tadi aku udah balikin ya semua uangnya di guna. Udahlah Kak Denis. Mending Kak Denis urus istri Kak Denis yang hamilnya mahal itu. Tutup mulut kamu! Ya Allah, kenapa banyak banget masalah keluargaku? Kenapa cobaan terus datang bertubi-tubi? Aku gak sanggup ya Allah. Benar-benar aku gak sanggup hadapin ini semua. Sama Reza. Mendingan lo fokus. Lihat tuh. Lo tuh harusnya nyesahin mereka. Mereka tuh malah makin lengket, tau gak? Udah tenang aja. Kebahagiaan mereka itu gak akan bertahan lama. Al, lo itu harus ngerayu kakak gue. Ingat ya, lo punya wajah yang dulu dimilikin sama anak. Jadi gue yakin, lo pasti bisa ngambil hati kakak gue lagi.